Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Sylvia Mega Vania. Nah, di video kali ini aku bakal membahas tentang gimana caranya mengatasi masalah Zarciper akses ditolak di HP Realme. Nah, jadi masalahnya seperti ini teman-teman, kita coba masuk dulu ke aplikasi Zarciper-nya. Nah, kalau kita mau buka folder Android, data, terus tap OK. Nah, di sini tuh nggak lanjut ya teman-teman. Kalau kita kembali, ada keterangan akses ditolak. Nah, gimana sih cara untuk mengatasinya? Nah, cara mengatasinya seperti ini ya teman-teman. Kita masuk dulu ke menu pengaturan atau setelan di HP Realme kita. Pilih pengaturan. Terus di sini kita pilih manajemen aplikasi. Terus kita pilih daftar aplikasi. Terus tap dulu di bagian tanda titik 2 di kanan atas. Terus tampilkan sistem. Terus tap di bagian cari, kita tulis aja dokumen. Nah, ini udah muncul ya teman-teman. Yang pertama yang icon folder lingkaran biru ya teman-teman, kita tap aja. Terus kita tap di bagian tanda titik 2 di kanan atas. Tap copot pemasangan. Tap OK. Oke, beres. Setelah itu kita coba buka lagi Zarciper-nya. Pilih Android, data. Oke. Nah, sekarang udah bisa teman-teman, tap di bagian gunakan folder ini, tap izinkan. Dan selesai di sini. Folder datanya udah bisa kebuka ya teman-teman. Oke, beres. Jadi gitu ya teman-teman, gimana caranya mengatasi Zarciper akses ditolak di HP Realme. Segitu dulu aja video tutorialku hari ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Sylvia Megavania. Bye.